Video tiga warga berani adang mobil polisi di tengah hutan beredar di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Kalimantan Tengah. Aksi nekat warga ini berawal dari Polres Lamandau yang berhasil mengamankan otak pelaku pencurian tandan buah sawit. Pelaku yang ditangkap beraksi di wilayah perkebunan kelapa sawit PT Satria Upasarana, Kalimantan Tengah. Setelah berhasil menangkap otak pelaku pencurian, satu mobil polisi tiba-tiba disandra di tengah hutan. Mobil yang dikendarai di-stop dan tidak diperbolehkan pergi sebelum melepaskan rekannya yang ditangkap. Polisi sampai diancam oleh para warga tersebut sambil memegang parang. Mereka mengeluarkan kata-kata jika urusan ini bakal panjang. Komplotan pelaku juga melarang polisi untuk merekam aksi penyanderaan itu. Mereka meminta agar temannya segera dilepaskan. Dua polisi di dalam mobil sempat bernegosiasi dan meminta nanti saja setelah bertemu Kapolres. Tapi negosiasi yang diminta polisi tak diindahkan oleh rekan-rekan pelaku. Setelah diadang, kedua polisi akhirnya turun dan kembali bernegosiasi. Komplotan pelaku lalu mengancam akan menumbalkan orang apabila komandannya tidak dikembalikan. Akhirnya mobil polisi bisa kabur, tapi beberapa pelaku sempat melempar mobil mereka.